Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Hari ini kita akan melakukan tips dan trik bagaimana menyuntik ternak domba yang baik dengan dan benar. Kali ini saya akan menyuntikkannya dengan salah satu produk antibiotik. Kemudian untuk volumenya sendiri atau berapa mil yang harus kita berikan untuk ternak itu ada pada kemasannya atau komposisinya. Kemudian untuk ternak domba sendiri, pada antibiotik ini, produk ini adalah 5 mili untuk pemberiannya. Kemudian, suntikan yang kita pakai adalah yang steril atau yang sudah dibersihkan. Bisa dilihat. Kemudian, ada alkohol untuk membersihkan sendiri pada bagian yang akan disuntikan nanti. Jika tidak ada alkohol, biasanya peternak itu menggunakan air bersih atau air steril. Kemudian, kapas sendiri, kapas dan sarung tangan karet atau glove. Oke, langsung kita praktekkan bagaimana menyuntiknya. Antibiotik ini penggunanya spektrum luas dengan antibiotik oxytetracycline 20%. Untuk bobotnya sendiri, domba ini adalah kurang lebih rata-ratanya 25 kg. Kita pakai dulu glove-nya. Selain alat dan bahan, kita juga perlu yang namanya orang untuk menghandling ternak tersebut. Cukup satu orang untuk menghandling ternak. Suntikannya sudah disterilkan. Usahakan pada suntikan itu tidak terjadi atau tidak ada gelembung ya. Setelah kita ambil, kita buang anginnya perlahan. Hingga si anginnya itu tidak ada lagi ya. Kemudian kita siapkan kapas atau kain kasa jika memang tidak ada kapas. Untuk penyuntikan kita bisa melalui pangkal leher ternak di sini. Kita bisa tekukkan ke belakang sedikit ternaknya. Ada bagian sini. Di sini ya. Ada daging. Kemudian jika memang dirasa ini sangat riskan untuk terkena tulang, kita bisa beralih pada bagian paha belakang. Seperti ini handlingnya. Bagian paha belakang. Saya akan mencoba dulu pada bagian paha belakang. Sebelum kita suntikan, kita lap dulu dengan alkohol pada bagian yang akan kita berikan antibiotik. Setelah dirasa sudah dibersihkan, baru kita suntikan.
kita lap lagi. Oke. Untuk penyuntikan sendiri ada beberapa pemberian. Yang pertama ada intramuskular, subkutan, dan intravena dan beberapa lainnya. Untuk yang tadi pada antibiotik ini pemberiannya adalah bisa subkutan atau intramuskular. Yang saya gunakan adalah intramuskular atau pemberian antibiotik atau obat pada bagian daging, di dalam daging. Sekian video tentang tips dan trik bagaimana pemberian kita antibiotik yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.